Analisa CLSK tanggal 19 Mei tahun 2022, tren pergerakan CLSK sejauh ini masih berada dalam tren bearish, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan CLSK jika terus bertahan di bawah area 110.01, karena ada potensi CLSK bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 107.60, sebaliknya waspadai jika CLSK bergerak bullish dan bertahan di atas area 111.20, karena ada potensi CLSK berbalik bergerak bullish ke sekitar area 113.61. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.